Oke, tolong bicara laga kita akan fokus kepada mata kita karena pertandingan untuk menyaksikan laga semifinal pertama di malam hari yang merupakan semifinal untuk tim putri yang akan pertemukan tim GPC dari Sukun akan berada dengan SMS Motor dari Bulog. Kedua tim kali ini sudah ada di tengah-tengah arena dan sedang melakukan warming up di sana untuk melakukan spiking baik dari GPC Sukun maupun untuk SMS Motor dari Sukia Bulog. Kedua tim yang datang dari Kecamatan Bulog yang akan berlagak di babak semifinal malam hari ini. Dan di sini saya juga sudah mendapatkan susunan dari nama pahlawan yang juga menjaga pertandingan di sana lagi baik dari Tugu GPC maupun dari Tugu SMS Motor. Dan saya mendapatkan kedua susunan sebuah pertandingan yang dibawa oleh GPC Sukun untuk laga malam hari ini. Jadi GPC Sukun malam ini kita dengan pembaca cara berpukul 2 Anissa nomor 10, ada Kaidor nomor 1, ada Rasti nomor 6, Anggun nomor 5, Dinar nomor punggung 9, dan dari Kerala yang berstatus sebagai pemain gol yang tentu saja tidak asing bagi Anda, ada nama Kalista Maya nomor 28, ada Panah nomor 24, dan juga Benja nomor punggung 7. Sementara itu kita berikan dukungan kepada Salman Rosa, pelatih Adam Mutiono, dan juga asisten pelatih dipercayakan kepada Bung Rizky. Sementara ini juga ada sesuatu motor malam ini juga ada membawa formasi pemain dengan ada Ail nomor 3, Sasa nomor 12, Betis nomor 6, Alika nomor 4, Sifa nomor 25, Sasa nomor 13, dan ada beberapa nama yang ada Nabisa nomor 2, ada Eli Libero nomor 10, dan juga Bapak nomor punggung 11. Sementara itu manajer tim dipegang oleh Bung Sugianto dan pelatih ada Bung Rudi, sementara asisten pelatih ada Bung Suroto. Demikian sudah kuat dari belajar untuk laga pertama malam hari yang merupakan laga babak semifinal untuk tim putri dengan adalah pertandingan dan Ranok 2024 yang akan mempertemukan GPC Sukun akan berada dengan SMS Motor dari Sukian. Dan kita akan menunggu kejadian dari keduanya. Siapakah dia yang akan keluar sebagai menang untuk memastikan satu tiket ke babak grand final gelar dengan pertandingan Raden Ranok di kesempatan tahun ini. Dan kita akan menunggu kejadiannya sesaat lagi. Lepas pemanasan semisal lakukan mata ini. Oke, bisa lagi kembali ya. Kita fokus kepada mata-mata kita pertandingan untuk menyaksikan laga pertama malam hari ini. Ya, akan bertemukan tim GPC Sukun akan berada dengan SMS Motor. Terdapat di seluruh perangkat yang juga berada dengan posisi pada pos dan tugasnya masing-masing. Tidak ada pertandingan akan kita dengan langsung ke posisi setiap pertama namun belum pertandingan saya ingin mendengar serangan semangat yang ada. Mana Bandung yang SMS Motor? Dan dari bola-bola yang akan berlari. Satu siap-siap dari AP. Patahkan bola. Dari Kalista Maya. Berikan ucapan selamat datang dan kesatu
membuka perhitungan dan setelah berjalan GPC tersebut dan kosong. Ayo John bersiap di posisi strategis. Dan ini John masih mengambil opennya kecuma.
Jadi pilih yang kami boleh jangan tinggi satu ke depan saja. Hanya melakukan layup saja tadi di Erin. Mengalami pada main dari GBC untuk menjaga pemberanian adik bapak sekali SMS Motor. 10-6. Kita lihat yang diberikan di sisi lain. Tapi dilakukan aja pemanggilan caca oleh panjang kembangan. Caca pekerjaan. Aja pemanggilan. Oh, itu menjelaskan. Caca eksekusi. Defense caca oleh panjang kembangan. Aja. Masih event ulasi kuat. Aja pemanggilan. Oh, itu menjelaskan. Hadisa. Hadisa. Memastikan angka kembali lagi ke BBC Sukun. 7-10-3 angka akan ini ke BBC masih tertinggal. Hadisa akan yang berada di posisi servis. Ajakan dia sudah dilepas. Tinggi memandang air. Open di dalam bongkar. Satu kebaikan ini. Lepas. Satu sebaik luar biasa dengan Erin. Berhasil menembus sebalikan blok. Untuk kembalikan kontribusi yang bagi SMS Motor. Dan kebunan 11-7. Erin. Fokus. Bola di ayo dilepas tajam ke Hadisa. Hadisa. This is the risiko dari Hadisa. Angka kebanyakan sesama bandar sesama bandar dengan cerita mata. 12-5 angka keunggulan. Eli, servis Eli. Ambil sepon apel ini yang banyak kembangkan. Nah dikasih sebaya. Riva coba disamakan. Bola kembali menyebrang aja pengambilan. Bola jangka tinggi. Satu kembali kali. Satu spek luar biasa dari Patrice. Memanfaatkan open manja yang luar biasa dari mereka. Poin kembali SMS Motor. 13-7. Eli, servis Eli. Hadisa melahir panah-panah. Open aja Patrice saja. Jangan pengambilan. Open juga mereka. Satu spek Patrice. Ambil jadinya. Maya. Hanya melakukan dropper saja tadi. Hadisa Maya sudah memastikan angka kembali bagi GBC Sukun. 8-13 di bangkak tadi masih tertinggal. Aijon bisa bersiap. Dari pindahkan Aijon. Tantang! Ace! Hadisa juga dengan desa-desa. Boy kembali GBC. 9-13. Kembali dengan sama. Aijon. Kali ini mau putar sepuluh. Oh, menemukan Aijon. Satu kali. Eksekusi dari Patrice tadi memastikan poin kembali bagi SMS Motor 14-9. Patrice di sana acak-acak dia. Bola dilepas. Ajak-ajak kenapa. Satu tipuan ada kapan. Sempurna ada kapan. Satu eksekusi tajam. Hadisa di sisi lapangan Jaipi. Namun gagal menjaga bola dalam jangkauannya. Angka kembali SMS Motor 15-9. Kembali Patrice di sana. Servis kaki lepas. Tinggi diambil pilih dia kapan mandor panjang. Maya gagal. Pemain dari Bandung BCB dan Mati ini gagal untuk melakukan tugasnya dengan sempurna. Angka kembali SMS Motor masih Belinda. Lepas bola servis Belinda ambil di sana. Maya masih bercover, masih bergerak, ambil kembali. Openingnya sudah. Maya masih mampu diselamatkan. Open kembali dalam bola satu pemecah. Ajak kiper satu jam. Oh, satu jam dari dalam Farma mematikan para pemain dari SMS Motor berkurang dengan poin kalian bagi kiper tersebut. 10-16 angka masih tertinggal. Farma. Servis Fatma, tipis cinta, satu jam, ada penyelamatan bola kembali berat, masih menjaga, open pada kembali, satu pemain, lokal. Eksekusi sempurna tadi. Eksekusi yang didalamkan dari desa Sasa, memastikan angka kembali ke kandil bagi SSS Fatma, untuk menjadikan 2017-10, setelah menyebabkan penjajar angka. Servis diambil, kali ini maya sempurna angka, Hadisa. Sebenarnya masih mampu disempurnakan dari Maya. Namun bola juga yang gerakan sebenarnya dari Hadisa. 18-10 dan kesempatan dapat kemudian diminta. Alexa Limpoh balik perjalanan.
kepada Arena. Mereka kembali berada dari posisi servis sekarang ini. Servis Mereka, Adisa Mange, sempurna Caca, menjaga presis saja. Tidak dengan power luar biasa. Namun penempatan pula dari Pirin dan dengan penyakit dari cover untuk angkatan dari bagi. GVC 11-18 Galica Maya fokus lepas bola Lutik Maya masih diambil umpan yang akan menjaga satu gol melebar satu cross bagian itu pada gagal saat tadi mendapati bisa di sisi kiri dia dapat bermain dari GVC untuk poin kembali GVC masih orang yang sama Galica Maya melakukannya saja mampu dipendok Marita akan lupa satu offside upaya kipas dilakukan dari Aijon namun gagal untuk dan bola dari sempurna akan memberikan yang bergeser dan melompat 19-12 Sasa bersiap di sana Caca sepi di api Aijon satu servis yang gagal dengan antisipasi dari Aijon akan kembali bergeser sempurna dan semakin jauh 22-12 kembali dengan Sasa Sasa siapa yang dicu kan lihat ini saya mengambil Opan Prama menjaga beli dia akan cover Opan yang akan ini cakup gosok masih dijaga Opan dibagi tiba siapa namanya upaya yang dilakukan dari Sasa sama dia dianggap sebagai gol dan poin kembali ke kantor SSS semua dalam semakin mendapat jarak 22-12 Sasa Woko servis Sasa ambil hijau Opan Hadisa riba saja pilihnya bola menjulur masih mampu diambil mereka angkat bola satu petak petak dengan bola luar biasa dari Sasa postur tidak seberapa namun powernya luar biasa Sasa servis Sasa ambil hijau poin kembali ke sempurna 23-12 semakin menjauh Aijon malam-malam di tampil di bawah form terbaiknya dan kita lihat sekarang ini Aijon yang sudah terjadi dua satu pengambilan akan dihadisa maka menyerobat berita satu sebagai luar biasa dan ini dia memastikan angka-angka dari bagi KPC untuk memutus semua angka dari SMS motor tadi Caca bersiap servis Caca masih ditahan upaya resis dari Salsa tadi namun gagal menggunakan bola dari Sukunan Wang akan kembali ke BSS Sukun 14-23 kembali Caca apa isi di pampil coba disempurnakan dua kali resis menurut dari Caca dua angka yang didapatkan di posisi servis kembali poin kanan bagi ke BSS 15-23 Sertai kembali Caca Caca mampu diambil Sasa Marita angkat keempat satu open strike Caca pertahanan Maya Opan jangan terbangkan satu eksekusi pressing dibendung Opan diberikan menyebrang triple ambil kembali Caca pernah angkat bola Caca beri jaga masih sampai ditahankan Opan kembali diberikan memberikan umpan yang menyiksa poin kembali kali bagi Persik 16-23 dan tepat kemudian diminta kembali ke area pertandingan kembali dilanjutkan satu sekali yang cacakan diambil umpan yang memegang Reza satu kali satu sampai dua luar biasa dari KRI memastikan angka-angkanya dari SMS Motor dan set point 24-16 SMS Motor Alika peluit kembali di Tio menghela nafas panjang bola sudah dilepaskan Caca Maya mengambil fakta membagi bola Caca Beija lock upaya cover bagian dilakukan dari Beatrice namun dia akan menolak rebound dan angka-angkanya dari bagi KBS Sukun 17.24 Belinda kali ini Omokhtar Omokhtar ke mereka satu back attack serangan 3 meter yang dilakukan oleh Sasa akan dimencana di 2
bagi pemain Zubon ke 18 poin 24 kembali Periga kali Heis. Dan perlawanan bola yang luar biasa dari Periga yang gagal dengan kesempatan kepada pemain dari SMS Semarang. Periga siapa yang dituju? Tipis membentang, memandangkan bola sampai main kali ini. Akhirnya satu eksekusi dari yang ini tadi memastikan angka-angka terakhir bagi kemenangan SMS Semarang di sesi yang pertama ini untuk menutup yang kedudukan 25-19 untuk menjadikan skor menjadi 1-0. Babin polsek, babin gue ambil kan enak, jalan tulung. Kembali juga adalah pertandingan yang kembali dilanjutkan untuk posisi set yang kedua. Ada dua kali juga berotasi untuk beberapa posisi. Kali ini set yang kedua akan mengalami saksi dari GBC. Fatma yang sudah bersiap pada posisinya. Menunggu peluit, peluit sudah ada Tio. Bola sudah ada di lepas, ada pengambilan. Maka tangan bola satu main. Kali ini, satu sekali luar biasa dan dalam ini, Sasa, untuk memastikan angka pembuka bagi keunggulan sepak bola pertama, SMS Motor. 1-0, Betis, bersiap di sana, CPT lakukan Betis, Caca mengambil, bola mampu di sepenangan, satu eksekusi main angka pertama Liga. Upaya kemampuan sudah dari Liga, dan sepenuhnya. Dan upaya Betis untuk mengamankannya gagal. Dan poin itu bagi Betis sudah dengan alam berimbang satu sama. Servis Rati ambil Betis open mark kaca satu main. Sekali lagi gacur. Udah sama dong poin itu. Betis sekali
berhasil dilewat tinggi yang mengangkatkan bagi PSC 4-6 lebih dari gamanya sasana kemenangan itu makin lambung dan satu semangat air semua pemain dari SMA Sumatera telah melakukan di bermain on fire dan kembalikan ini angka bagi SMA Sumatera 7-4 air Zepis air, Najam ditahan, Anissa berindah sempurna akan satu pengetan yang akan penyelamatan. Manita akan bola, satu pengetan, masih naik, boleh kembali di belakang, Liga Manita Betis. Dari depannya kacau mendadakan tubuhnya dari Betis, yang harus bersinggungan dengan net. Dan disini angka kembali ke Betis tersebut, 5-7. Dan yang berada di sana bersiap pada tugasnya. Zepis juga dilepas tinggi dia ambil sempurna. Manessa akan lompat Betis ajak pertahanan Fatmawan lakukan kali Samaira berhasil menembus kawalan blok dari Manessa dan juga kali yang gagal memutihkan Maya di sana terangkat kembali bagi Gepet tersebut 6-7 Caca bersiap Caca tipis saja ditahan Anissa gagal memprediksi jatuhnya bola. Ada reaksi dari Liga pertama bola sudah terlanjut rendah tadi. Jadi sudah dilepas. Masih mengambil. Opannya tinggi. Satu penetrasi. Tidak memaksakan dengan power. Hanya melakukan semi pressing dari Sasa untuk mematikan para pemain dari KBC. 8-7-1 angka keunggulan. Eli, Zepes Elin masih berada di dalam penamatan yang gagal tadi dari Caca dan juga Rasti yang melepas bola begitu saja. Kembali Elin, siapa yang akan dituju? Kali ini masih mencari Liga, masih mampu sempurnakan. Freeport saja menjurang Elin ke kampirnya. Mereka akan merasa aku berhasil. Kali ini, Caca berhasil kembali menambahkan bola yang akan dibawa skor bagi SMS Motor. Untuk menjadikan keunggulan 3-10-7 dan kesempatan dapat kembali diminta. Kembali ke permainan, pertandingan kembali dilanjutkan. Eli yang kali ini berada di posisi CP. CP Eli tetap Eli yang pertama mendorong Pak Maya masih bercakap di sana. Upaya defense yang dilakukan tadi oleh Anika gagal mengendalikan bola dan angka kanan bagi KBC. 8-10-2 angka masih tertinggal. Fatma bersiap di sana. Servis Fatma kali ini mau ditahan pada hari pas yang sempurna. Satu sekali bocah sini ke ugal-ugalan SMS Motor 11-8 kembali di sana. Betis David Petit ambil Caca Opa Papa Maya satu jam. Upaya impian yang dilakukan dari Petit yang menggagalkan menjaga bola dari sempurna dan poin kanan bagi Petit tersebut 9-11. Rasti kali yang berada di posisi David lepas bola Rasti dilakukan tajam tajam pemanggilan ini doa yang kembali sana satu baik dari berhasil melalui blok tadi. Upaya kapal berbagi Hanisya dan juga Kepinda namun gagal menemukan sasaran di sana dan poin kembali lagi SMS Motor 12-9 Mareta Zepis Reza terlalu tajam terlalu panjang error dan angka gagal dari KBC 10-12 kali sama yang akan diberada di posisi servis bersiap dia sudah dilepas tinggi dia ambil Petris bola coba disempurnakan ribet saja air ambil kembali Maya Fatma menjaga lompatan berhika berhasil memalami blok dan upaya defense yang dilakukan ini untuk menggagalkan kendaraan bola dari sempurna akan kembali bagi Petris tersebut 11-12 kembali orang yang sama Galista Maya Zepis Maya tajam ditahan Eli Benaita akan lompat satu pengetan memanjang sangat tinggi yang ada yang dalam di sasaran ini mendadak di luar kali memberikan poin bagi KBC untuk menjadikan angka kembali di belakang dua bersama Galista Maya fokus
Lepis mayat saja ambil dari marita akan kepada satu spike kali ini. Percobaan di air dan juga mencoba di luar. Dan paling kembali game tersebut untuk diberikan satu angka keunggulan 13-12. Kalista Maya kembali di sana. Ajak-ajak Maya, Lepis Maya ambil saja. Sempurnakan air satu peket upaya serangan 3 meter yang dalam ini tadi yang membentuk dan gagal menyeberang. Kembali angka bagi KB tersebut 14-12. Masih semuanya yang sama di sana. Kalista Maya melakukannya, Erin mengambilnya. Mati tangan bola, satu spike berhasil. Air tadi bermain taktis, yang memaksakan dengan eksekusi tajam. Melihat ruang kosong di posisi 6 tadi pula didorong ke sana. Tidak ada yang melakukan covering. Dan poin kembali bagi SMS Motor. Sasa, Zepis Sasa, ambil sempurna, angkat pertama kali ini Belinda, acak pengambilan, Marita angkat bola, yang satu tujuan saja, masih cuma selamatkan. Kejalan ini masih gulung-gulung. Kembali poin kali ini berbagai sesuatu motor. Kita lihat sekarang di Sasa yang kembali melakukannya, acak pertahanan. Bola diangkat tinggi, satu jam saja ambil kembali satu lompat Marita dan satu berhasil. Air bermain taktis. Sekali lagi para pemain dan dari SMS Motor malam hari ini bermain on fire. Poin kembali dari SMS Motor, Sasa, Jepis Sasa, kali ini yes. Satu servis luar biasa. Dan Belinda tadi gagal mengantisipasinya. Angka kembali pada satu spot 16-14. Satu servis kembali di sama yang opan yang akan mana Belinda. Ada penyelamatan. Opan diberikan. Kalian menjalan mulus. Poin kembali pada satu spot 17-14. Kembali pada yang sama di sana. Sasa. Fokus, Lepis Sasa, masih kita masih gagal melakukan pengambilan. Nampaknya keputusan itu tidak membawa libero malam hari ini dari KBC. Saya pikir akan menjadi kerugian tentu saja. Dan tetap kita akan melihat pertandingan ini. Akankah KBC bisa bangkit untuk kembalikan keadaan? Kembali ke area. Kita lihat kali ini yang berada di posisi yang bisa ada Sasa. Lepis juga ada lepas. Tajam coba diambil. Sempurna akan Maya. Satu presis saja ambil sempurna Sasa. Sopan Maya saja. Cekal. Masih coba naik. Upaya pertahanan dari kelas yang gagal mengendalikan bola. Dan poin kembali dari SMS Motor. Untuk semakin melibatkan jarak angka. 19-14. Sasa, Lepis Sasa, ambil di sana Maya, hati Sasa ponakan, ribut saja Belinda, ambil Sasa, open Maya, kali ini Sasa layak. Air, sesuai yang dirasa sepon hari ini, maksudnya ingin melakukan netting, namun tidak cukup kuat untuk menyeberang. Dan poin kembali ke PC, 15-19. Anissa, Lepis kali ini dilepas. Terlalu tajam nampaknya. Walaupun berada di luar dan angka gratis kembali ke SMS Motor 20-15. Liga bersiap di sana. Liga belum sudah di Tio. Lepis sudah dilepas. Kali ini Sasa Maya. Is Liga servisnya benar-benar merepotkan Kalista Maya. Kali ini akan melakukan pengambilan 21-15-6 angka kanan SMS Motor sudah mampir. Alika, kali ini Hadisya yang mampir. Patah ke depan, satu kejadiannya. Masih dijangka open kembali hari. Kali ini, ada penyelamatan Bapak Akbar dan Belinda. Jatuh kembali, open kembali. Satu kejadian. Sekali lagi, gagal, gagal. Yang luar biasa.
Elim. Mendarat pula di posisi satu yang gagal yang berlelika untuk angka-angka kali ini bagi KPZ Sensor 6-2-2. Bersiap di sana Filinda acak-acak menunggu peluit peluit juga di tiup cermin kelepas es satu desis kelepas kelepas tidak bisa telah si bocah rosor dari atas motor ini satu desis kembali diambil obatnya mereka kali ini beratis masih diselamatkan bola banyak berangkat kembali mereka beratnya kembali jahat obat bapak dan caca ijati dan bawah luar biasa dalam perempatan dan jasa kali mematikan pada main dari SMS motor 18-22 Belinda Boko David Belinda kali ini berisik gagal tadi upaya pemanggilan yang terlambat memastikan angka kembali dengan BGBC menjadikan skor 19-22 dan kesempatan timeout kembali di kita. Game Maya yang passing juga elek ya. Filinda kembali tidak dari posisi server. Acak-acak bola dilepas bola ambil masih berserangan sana. Baca belakang ini tinggi saja. Terlalu bertenaga lagi. Dilukan bola yang memanjang memastikan angka kali di bagi PC 22-22 dua angka saja terpaut. Filinda David Lida ada sasa obat air satu peket saya ada pengambilan obat dibuat masih belum dinaik menyebutkan masih di kabar buat mata di sidang mati laga dan gagal mencapai kolega kecuali di Hadisa agar kembali ke SSS motor 23-20 David Air Raja Maya mengambil bantuan angkat obat dan satu Dua puluh lima sama. Zepis Fatma masih berada. Zepis Fatma.
25. Bapa, ajak-ajak Setri Mata Irak. Poin-poin kritis yang membuat satu kesalahan. Tidak banyak yang ini terjadi. Banyak-banyak yang masuk di posisi offside hitter. Dan kita lihat dari Petris. Ajak-ajak dia sudah melakukannya. Tinggi juga. Poin gratis bagi KBC 27.26. Rati David Rati ambil Eri Mahesa lakukan ada Fahri. Akhirnya satu blok poin dan dimasukkan angka terakhir bagi kemenangan KBC Sukun di set yang kedua ini pada kemenangan 28-26 untuk memasukkan kembali ke arena, pertandingan kembali dilanjutkan untuk masuki set yang ketiga. Dan dapat dua tim yang ini sudah berotasi untuk menentukan posisi. ZBCN mengalami apa yang tidak mampirnya cukup mulus. Boleh sempurna dari Lisa, menjeblak Fatma. Kali ini ada pengambilan umpan yang mereka cekat. Masih bisa selamatkan. Bola menyeberang. Dan angka-angka bagi sesuatu 4-5.
Tidak bisa sah, banyak sama yang obat diangkat pada masa keberbatan. Hanya jasa obat, obat pada yang berikan, satu PC. Kau bermaya obat pada satu keberbatan saja. Hanya oleh kata PC, saya semakin boleh saya pikir. Sebulan keberuntungan tadi, bulan sampai pemat, lalu selesai di kubirnet. Mematikan pada pemain yang saya semotor. Caca, jadi sekali ini dilepas. Sudah ada dua lemparan. Caca tadi, nampaknya terganggu ini saat tadi. Benz. Dan angka-angka ini bagian saya semotor. Alika. Fokus. Servis sudah dilepas. Kali ini era. Servis era dan Alika. Angka gratis sebagai BC. 7-5. Pasti kalian yang berada di posisi servis. Servis sudah dilepas. Angka kepala. Umpan kembali diberikan. Satu baik kali ini. Eksekusi gagal. Tidak terbenali. Boy kembali ke BC. 8-5-3 kali ini DPC memimpin. Servis rati masih di tangan Caca. Mahesa akan kepasang sesuai dengan kapal masuk di kapal. Sempurnakan kembali. Ribet saja air bola menjura. Ambil saya. Oh papa. Dan Petia ada blocking. Masih masuk untuk menjawab permainan dari SLS Motor. Dan Erin tadi gagal untuk memprediksinya. Akan kembali bagi BBC. 9-5. Servis rasi tinggi. Ada kemenangan. Petrisnya kemenangan. Bola masih menyeberang. Ada cacangan. Banyak kemenangan. Aisa. Masih di bendung. Opan kembali Marita. Cakup Petri. Ada di bendung. Opan kembali. Tajam menyasar Hanisa, patah hangat, opadat, satu baik-baik.
13-10. Galista Maya, Servis Maya, ambil petis, opat di lambungan Marita satu pekecat, ancam pengambilan, Anissa sempurnakan, menyebrang Rasti ambil kembali petis, opat Marita satu ikhwai, kali. Serangan bola secepatnya dilakukan oleh Sasa, untuk kembali kembalikan bagi SMS Motor. 11-13. Sasa. Servis Sasa, offside. Dalam posisi nampaknya, cek nampaknya, bukan offside. Kedepan posisi dari Rasti tadi dianggap sebagai cek. Dan kali ini bagi SMS Motor, angka jati tentu saja. Servis Yudhati ambil Belinda, opan diangkat papa, Anissa, ada kiper opan Marita, satu blessing. Tidak cukup kuat untuk menyeberang tadi. Dan angka kembali kali ini bagi KVC. 15-12. Saya pikir lakukan caca ingin menyasar besi. Mari tangan kepala Ali tertahan kembali papa membagi Maya. Masih ada besi, boleh ditinju saja Maya. Terlambat ada reaksi dari Maya. Miskomunikasi terjadi di sana dan akan dibagi asas motor. 13-15 Alika. Acak-acak Lika, bola dilepas tajam, ambil caca, opah pertama, beri hijau, look out. Upayakan perlukan yang diupayakan kain tadi, juga air, namun gagal kembalikan ribau, dan angka kembali bagi KBC, 16-13, angka keunggulan. Rasti, lepas Rasti, ambil sempurna sasa, opah mereka, Eli, acak-acak tangan lancar, papa membagi bola, Anissa. Ambil kembali opan mereka, Eli. Keraguan-keraguan yang berakibat fatal. Angka kembali ke BC 17-13 dan time out kembali diminta. Kembali ke Untuk semakin melibatkan jarak angka kembali.
Federasi melakukannya tajam. Dari pemanjangan kedua, satu servis error dan relasi dan angka gratis bagi SMS motor 14.19. Air, servis air, Abel Maya, Opat Fama, Perija. Menyelitkan bagian belinya untuk melepaskan diri dari kawalan blok. Dan angka kembalikan kepada SMS motor 15.19. Masih air, servis air, kali ini hanya siapa mengangkat bola satu spike melebar. Poin kembali SMS motor 16.19. Air kembali di sana, fokus acak-acak servis air, ambil caca, sempurnakan di sana penyebrang papa ada pertahanan sasa kompanya dan panitia caca. Poin kembali kali ini SMS Motor 17.19 dua angka saja terbau. Air, servis air, kali ini servis yang memanjang dari air dan angka gratis yang dicatatkan bagi KPS tersebut 27.19, tiga angka masih menjaga jarak angka. Anissa di kiri ambil, Sasa di sana, Maleta akan keempat, satu pengecek, Caca mampu dinaik, Caca, Fahma, dan Belinda. Melihat ruang kosong di posisi lima yang ditinggalkan tadi, dan bola digelar ke sana untuk poin kembali ke Belinda Sukun, 21.17. Anissa, tinggi bola juga, ada keempat, empat juga juga, satu pengecek. Masih di ambil obat kembali berjalan beratis di selatan makin langkah tadi reaksi yang terlambat dari Anissa dan bola gagal yang panjang untuk poin kalian kembali ke selatan motor 8.21 Eli ambil Lidia satu berpas ada di sana upaya wanahnya dipasang kembali ambil dari oleh seorang Anissa memperkatakan menandakan bola dan sempurna angka kembali bagi SMS Motor 19.21 dan time out kemudian diminta. Kembali ke area dua angka SMS Motor masih tertinggal di set yang ketiga ini. Kita lihat sekarang ini adalah Eli yang kembali melakukan tugas sebagai server. Belinda mengambil, Papa, duel terjadi di sana. Oman kembali, Mayan satu drop shot hanya jangkauan sempurnakan kembali. Triple saja Eli ambil Lisa, Oman dijaga, Mayan! Berhasil menembus kawalan blok dan sampai gagal kembali defense. Angka kembali bagi KBC 22.19. Caca mengambil bola open pass. Open pass yang dicoret saja oleh Caca untuk matikan para pemain dari SMS Motor untuk poin kembali ke KBC di 23.19 dan kesempatan timeout kali ini diambil dari tubuh SMS Motor. Belinda kali ini menempati posisi server kembali. Belum kembali di Tio. Saya yang diambil oleh SMS Motor. Benar-benar kerusakan ritme servis dari Linda tadi yang sehingga gagal melakukan servis. Akan dengan SMS Motor. Betis. Acak-acak Betis lempar bola servis Betis. Ambil rapi akan lompat pasang. Maya! Lock out! Set point. Set point 24. 20 KVC Fahma Boku Sesi Fahma ambil sempurna Maeta akan lompat satu eksekusi yang ketahanan bola di seberangkan hanya di berakhir lompat kembali meletakkan satu spike melebar dan akhirnya satu kosmik dari Sasa tadi memastikan angka terakhir bagi kemenangan KPS Sukun di set yang ketiga ini untuk kemenangan 25-20 sekaligus menjadikan keunggulan skor 2-1
GPC support atas SMS Motan. Dan kita akan menjadi fokus kepada mana kita akan dilaksanakan. Pertandingan akan dilanjutkan karena itu masih setiap keempat. Di setiap pertama SMS Motan bisa memenangkannya. Sebelum kemudian di dua set berikutnya, GPC support bisa bangkit untuk memenangkan dua set. Dan kali ini set yang keempat, akankah GPC support akan kembali bangkit? Ataukah sebaliknya SMS Motor yang akan kembali merebut set ini untuk memaksakan rawat set? Dan kita lihat kali ini, Fatma dari posisi service akan mengalahinya dari GPC support. Peluit sudah ditiup, dari sudah dilepas, akan pertahanan akhir memanjang kami salah satu strike. Akan GPC Desa Open yang ketiga, satu drive. Kacang Desa Open kembali yang sampai solusi. Basis, membuka kawan keunggulan setelah ketawa SMS Motor. 1-0. Basis, bersiap di posisi servis kali ini. Acak-acak. Siapa yang akan dituju? Kalian yang banyak jangan bisa. Opan dilakukan sama. Satu eksekusi akan blocking. Upaya blocking dalam bahaya. Namun justru bola mendarat masih di bidang permainan sendiri. Dan angka kembali bagi GBC. Satu sama. Lebih saja. Tinggi diambil dari Opan Malaysia. Dan saksa. Berhasil mengalami blok. Poin kalian bagi SMS Motor untuk keunggulan 2-1 di awal set ini. Kita lihat kaki dia ada sub-setter. Mereka yang berada di posisi servis. Acak-acak dia, bola sudah dilepas. Kali ini menyasar sebelumnya, Mayang mampu menyempurnakan. Caca menyeberang menjula. Ambil Eri, lompat Reza. Satu tipe saja ada cakawan. Ambil kembali Eri, Reza. Satu high. Aja Nisa, Opan Papa, Melinda. Masih bertahan, Mareta angkat bola, Salsa melebar. Boy kali ini bagi GPC, 2-1. Kalista Mayang kembali ke tempat posisi servis kali ini. Ajak-ajak, peluit Citio, servis dilepas, ambil Pesi, Opan Air. Satu eksekusi akan Mayang menahan, Bapak angkat bola dan Adisa. Memajang keluar dan tidak sesuai. Poin kembali SMS Motor 3-2. Karena di satu angka SMS Motor memimpin. Sasa Desa yang berada di posisi servis. Servis Sasa ambil Maya. Opat Papa Belinya. Memajang dan tidak atas. Poin kembali SMS Motor untuk DJ 2 angka 4-2. Masih Sasa, acak-acak servis Sasa, ambil Caca, angkat topan pamati puan. Maksudnya ingin mengecoh lawan, namun justru mengecohkannya sendiri. Dudukan bola dari Fama tadi, kembali angka bagi SMS Motor. 5-2, masih Sasa. Servis sudah dilepas, tinggi diambil Caca, opan jangan Fama. Satu penempatan saja, jauh di sana Petis mengamankan umpan kembali di kanan. Eri! Caca! Gagal ketiga! Poin kembali sempat 6-2! Dan kesempatan Teko Cinta dari kubu GBC. Sasa kembali di sana. Servis kembali dilepas. Kali ini ada pamer beling dalam angkat umpatannya Lisa. Oh! Upaya jaya ketika di dalam dari Bersi semoga gagal menjangkau bola dan angka kali ini di Bersi Sukun. 3-6-3 angka masih tertinggal. Rasi, acak-acak, servis Rasi, ambil Petris, obat Presa, Ail, kali ini. Upaya pamer beling gagal tadi dan angka kembali menjadi sesuatu. 7-3-4 angka keunggulan SMS Motor. Ayat kalian yang mendapatkan posisi servis. Servis sudah dilepas. Kalian ini menyasar sama Ayat. Open yang akan apa? Anissa. Ada Kipe. Open kembali. Satu PSI. Ada perbalan. Ada apa yang akan apa? Liga. Masih diselamatkan. Tiga yang bereaksi dengan bola.
pengen roh tapi aku kaduan. GPC mendapatkan kemenangan 4-7. Tadi bisa ajak-ajak dia depan ajak akan terjadi perkataan pemain di kubu GPC Sukun. Subsetter Fatma akan ditarik keluar untuk masukkan subsetter kedua mereka. Satu servis yang sudah dilepas, kalian akan mengambilkan. Retakan bola, satu pekan kalian akan mencangkut tangan. Bayangkan meski itu mencangkut bola dan menjaga bola makanya yang akan kembali mengingat setelah semua bola. Jalur 8-4. Nafisa, ajak-ajak Nafisa. Mainkan bola, kita buka tinggi, akan pasti umpan kembali jalan. Kali sama Lela, akan mengambilkan, umpan menjadi jalan. Satu drop shot. Dua di antara dua pemain dengan nomor punggung yang sama. Ada Elin di kubu SMS Motor dan juga Anissa di kubu GPC Sukun. Nafisa, Lepi Nafisa ambil rati. Open ke sisi maya, satu pengetan. Ragu-ragu tadi, mati langkah. Sasa tidak bereaksi dengan bola dan biarkan bola membela ke jurus saja. Apakah kembali ke GPC? 5-9. Anissa, ajak-ajak dia, tapi sudah dilakukan kali ini. Air tanda cukup berada ke sisi kanan. Dan poin juga kembali ke GPC. 6-9, mencoba mendapatkan jarak angka. Anissa, tapi Anissa, ambil sasa obat rekanan. Batis, kali ini berhasil mengalami blok. Dan bola mendarat mulus tadi. Dan bapak mau diambil oleh para pemain pertahanan dari GPC. Poin kembali SSS Motor 10-6. Eli, Zepis Eli, ambil rasi. Opan di akan Nisa menyebrang maya ambil di sana Eli. Bola statis tadi. Pengambilan bola dari Eli. Yang terlalu jauh sehingga gagal dijangkau oleh Saksesan Valeta. Angka kembali dari GPC. Kembali berada di posisi server, ada Saksesan. Saya coba lepas, ada pertahanan. Opan diberikan, triple saja ambil kembali Nisa. Opan diangkat tinggi dan maya. Tidak memaksakan dari satu eksekusi saja. Hanya melakukan dribble saja untuk mematikan para pemain dari SMS Motor. Untuk poin kembali GPC 8-10. Sepi kali ini elang. Sepi yang dilakukan Dinar tadi memanjang. Memastikan angka gratis bagi SMS Motor 11-8. Betis ajak-ajak Nisa dan Sepi dilakukan Betis tinggi ambil Nisa open Dinar dan pasti lagi laku. Ajak pertahanan Betis open Nisa satu pengacang serangan tiga meter dari Eli tadi menjadi jauh keluar dan angka kembali ke GPC Sukun 11-9, 11. Dua angka masih tertinggal. Kembali Caca melakukan ajak pengambilan. Mari tangan opat, Caca opat, ajak pertahanan. Sebenarkan Belinda menyebrang maya. Ambil Betty, opat, Reta dan satu dosot. Upaya Belinda untuk melakukan kabar di sana gagal mengangkat bola. Kembali angka bagi SMS Motor 12-9. Mareza Zepis Reza ambil Caca Opan Dina Belinda aja Betis mengamankan Mareza angkat bola satu main. Satu bola luar biasa untuk angka kembali SMS Motor 13-9. Mareza kembali berada di sana. Bola di ayun, dilepas menyasar Nisa. Open di ayak Dinar dibuat. Cover Eli, open Mareza. Satu spike, ajak-ajak mengamankan open Dinar di mas. Maya, masih dibendung. Open kembali, satu spike. Blessing saja. Poin kembali bagi SMS Motor untuk semakin berdebatan jarak 14-9. Mareza, Sepi ditahan Nisa,
tidak pernah menoba satu momen sekali berlihat melihat ruang kosong daerah kosong di posisi satu tadi dan bola didaratkan ke sana untuk angka kali bagi KBC Kalista Maya Zepis Maya kali ini Zepis mengambil open main tajam Sasa masih menjaga sempurnakan kembali Malaysia Eli ada Maya open kinerja Belinda masih penyelamatan open kinerja menyebab Zepis ambil kembali Maya kinerja membangkitkan Belinda tidak memaksakan diri melakukan eksekusi dengan power dan kembali bola mendarat begitu saja 11-14 Kalista Maya aja melakukannya David error kali pendaratan bola dari Maya dari jarak kedua angka gratis bagi SMS Motor 15-11 si bocah rosok sasa di sana acang-acang peluit kembali di tiup servis juga dilepas tajam menyasar sasa opannya Akira Hamiza defend battery sempurnakan sasa menyeberang Eri ambil Belinda opan kinerja Belinda berkali-kali Belinda menjalankan bola di posisi yang sama sudah tiga akan dapat Belinda untuk menempatkan bola di posisi yang sama dan angka kanan bagi KBC 12-15 Rasti Zepi sudah dilakukan Kaila angka gratis bagi SMS Motor 16-12 akhir kali diberikan di posisi Zepi ajak-ajak air Zepi sudah dilepas juga Kaila seperti yang sering saya katakan bahwa servis error seperti hanya penyakit menular dan kita lihat kali ini akankah Belinda sukses melakukannya masih terakhir bola disempurnakan menyeberang triple saja ambil banyak open jinakan caca sekali lagi SMS Motor menyisakan ruang kosong di posisi yang sama. Kalau tadi Belinda tiga kali melakukannya untuk mencetak posisi itu, tadi caca. Kali ini satu baik, Maya melakukan defense, Anissa menyeberang. Satu risi luar biasa dari Maya, dan menjadi kumpul orang dari bagi SMS Motor, untuk poin kembali ke BC 15-16 yang terpaut, satu angka saja. Anak apa putri Pak Harry? Kembali ke area. Kita lihat kali ini Belinda kembali menempati posisi server. Belit kembali tiup servis tinggi. Ambil sempurna. Open Maeda. Nafisa. Ada penyelamatan kita melakukan Maeda di sana. Belinda, Zepis sudah dilepas, ada Sasa, Opan Mareka Betis, ada Kipes kembali, Opan Penyakinannya, satu try saja, ada Pekalan Air, Opan Penyakinannya, Eri satu drosok, terbaik taktis dari Eri, ada melakukan penyakitan bola di belakang kepada blogger yang gagal di kabel, angkatkan ini bagi SMS Motor, 7-16, Nafisa tajam ditahan poin kembali bagi SMS Motor 18-16 Nafisa tajam-tajam fokus Nafisa tidak dilepas
Yo, para que la vayan a...
tidak ada pertanyaan kembali dilangsungkan untuk masuk di set penentuan di set yang kelima ini. Siapa akan dia akan mencapai angka 15 dengan sesi 2 angka. Maka mereka akan berada satu jatah tiket ke babak Grand Final. Mari kita melawannya. Episode lepas. Jatah mengambil. Mohon banyak tanpa. Satu eksekusi pilihnya. Dan bonus. Dan gagal di antisipasi dari para pemain pertahanan yang sampai semua untuk bukan angka pembuka bagi unggulan sesama pertama GBC. 1-0. Service Linda ambil basis Opan Marita satu baik satu. Upaya pertahanan dalam Belinda menjaga kepulauan gagal mengendalikannya. Dan angka kali ini bagi SSS Motor satu sama. Sasa Boku, Jepis Sasa, ambil Maya, Opan Farma, satu eksekusi hanya penis menang, Opan diberikan dan Sasa! Serangan 3 meter dari Sasa tadi berlutut lancar dan mendarat mulus. Poin kembali bagi SSS Motor. 2-1. Sasa, siapa yang dituju? Kali ada pengambilan, Opan sudah diberikan. Satu pressing saja, ambil kembali Opan Marita. Nafisa! Angka kali ini kembali ke SSS Motor untuk keunggulan 3-1 di awal sesi ini. Dan ini semua angka akan menjadi sangat kritis. Kembali satu jenis. Ajak main yang habis. Servis yang gagal diambil oleh Kalista Maya. Servis jadi Sasa. Kembali angka kali ini bagi SSS Motor. Sasa, siapa yang akan dituju? Kali ini tajam punya Sasa Maya. Opan di jorok. Tinggi. Menjebrak kuda. Ajak pertahanan Opan Marita. Erik. Ajak cover. Opan diberikan. Maya satu jorok. Masih diselamatkan. Bola menjebrak jauh. Ajak cacat akan patah. Kali ini Hadisa. Masih dipertahankan. Boleh dicari ke belakang. Satu penetik penetik. Dan hadir pas yang coba menekan Belinda namun gagal. 5-1. Dan kali ini kesempatan tembak diambil dari kubu PBC. Kembali ke belakang. Kita lihat sekalian ya. Sasa menempati kembali posisinya. Maya mengangkat bola. Mana akan tepat. Kali sama yang pressing akan Marita sempat menekan Beatrice. Satu penetik. Luar biasa dari Sasa. Dan ini Sasa kembali melakukannya. Kali ini semakin menjauh SSS Motor. Semakin mendekati tiket ke Grand Final. Servis sudah di depan. Ada pengambilan. Maya sempurnakan. Ribo saja ambil Beatrice. Opan Marita. Dan Eli. Kita mau nanti set pertama main menangnya abad karena harus temu soalnya balik mulai kita lihatkan ini si bocah Rosso Sasa kembali melakukan tugasnya set ini dilakukan Belinda menaruh pandangan pertama Maya berhasil menembus mereka ke blok yang kembali dilakukan tadi oleh Ail dan juga Erin untuk angkat-angkatnya bagi BC. Caca ambil posisi. Lebih dilakukan Caca Petris mengambilnya. Mampu disempurnakan. Menyebrang luar biasa tak bisa. Belinda Farma Maya. Gajul, gajul. Kali Samaya. Agar jangan dibagi kembali. 3-8. Caca yang akan bersiap. Di posisi 7. Menunggu peluit, peluit di tiup, kali ini yes!
Sebenarnya berapa luar biasa dicaca. Dan sesuatu disipat gagal dan jadi berilis untuk angkatkan bagi BPC kembali pada tempat. Kembali caca. Tapi caca ambil sempurna sasa tahu pagi lampu pada malik sasa tahu pengetek. Caca mengamankan pada pagi tua kali caca paela. Lima jelasan sempat tertinggal tujuh angka. Akankah KPC bangkit? Kembali kita lihat caca. Tapi caca ambil sasa sempurnakan Eri satu pengetek. Kedua yang dapat dari sasaran menjadi kedua dan akan kembali ke game tersebut.
9.13 dan kesempatan telepon kemudian diminta. Kembali ke arena, pertandingan kembali dilanjutkan. Rasti kembali melakukan tugasnya. Ada pertahanan air, Mahesa akan lompat, satu eksekusi. Kembali menjadi di dalam jalan. Begitu dramatis bagi SFS Motor untuk menyudahi perlawanan KVC Super di laga semifinal malam hari ini. Yang kami ucapkan selamat kepada tim SFS Motor yang sudah memastikan diri menggenggam tiket dalam babak Grand Final, dan tidak lupa juga kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada tim KPC Sukoi yang sudah berada di empat besar berada terang berapa menilai dan apakah pertama tahun 2024 ini.